Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad nurullah Sirri wa sirri sirri fi syirri allahu asmawal wal sifatih Saudara, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan, jasmani, dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saudara, video kali ini kita akan menanggapi salah satu pertanyaan yang luar biasa sekaligus membuat saya kaget yaitu pertanyaannya kenapa kita harus sholat lima waktu sekali lagi kenapa kita harus sholat lima waktu padahal di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat lima waktu dan juga tidak ada menjelaskan cara cara prakteknya seperti misalnya sholat Isya, subuh, dohor, asar, dan maghrib, <tuh> saudara, kenapa kita harus sholat atau kenapa kita diperintah sholat agar kita? senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bahasa lain, agar kita jangan pernah lupa dengan Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti tujuan salat itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah melupakan Allah sehingga Allah melupakan kita. Saudara, kalau kita menyimak dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima salat yang pertama kali sebanyak 50 kali Subhanallah Pertama kali sholat yang diterima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adalah 50 kali Artinya apa? Artinya Semakin banyak kita sholat Semakin banyak kita Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Maka diperkirakan bahwa kita tidak sanggup menjalankan itu Maka diturunkanlah menjadi sekarang lima waktu yang kita kerjakan saat ini. Dengan lewat waktu ini pun masih banyak orang yang tidak sholat. Padahal tujuan sholat itu untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, dan kenapa kita harus sholat? Perlu diketahui. Disadari atau tidak disadari, bahwa banyak sekali orang dia mengingat Allah ketika dia sholat, tapi di luar sholat lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ingat hanyalah kepentingan kepentingan nafsu, nafsunya. Tujuan sholat untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya yang namanya mengingat Allah. Inilah suatu kepentingan di dalam ingat yang sering saya katakan: ingat, ingat, dan ingat. Sering saya katakan dalam satu konten bahwa ketika Adam itu disempurnakan setelah Adam disempurna Allah berkata kepada Nabi Adam wahai Adam ingat aku ingat aku dan ingat aku artinya apa betapa pentingnya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala saudara jangan pernah melupakan Allah sehingga Allah betul-betul melupakan diri. Hati yang lalai dari Allah jangan sebut hati, karena dia adalah botol kosong terisi air sini. Hati yang kosong itu diisi dengan iblis, iblis dipenuhi dengan iblis. Maka yang saya sering katakan, isilah hatimu dengan Allah, artinya perbanyak bersikir dalam hati. Isi hatimu dengan Allah, penuhi hatimu dengan Allah agar tidak ada lagi tempat bagian lain, tidak ada lagi tempat bagi iblis, karena sudah penuh dengan sikrullah. Sekali lagi, tujuan sholat. Untuk kita mengingat Allah, artinya jangan sampai kita lupa dengan Allah. Demikian saudara, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.